jebol di aset tuh. Cahum banjir. Satu Honda Jazz, Honda Free, Brio, Alit. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Diskar PB Kurung Tutup Kota Bandung Ferdi Linggaswara mengatakan, banjir bandang yang melanda Cicahem Kota Bandung akibat adanya alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara, KBU. Banjir kali ini dirasakan relatif cukup besar. Kenapa? Karena eksploitasi KBU sudah kritis, ujar Ferdi di Bandung, Selasa tanggal 20 Maret tahun 2018. Menurutnya, Diskar PB telah memprediksi bahwa banjir bandang akan melanda kawasan Kota Bandung yang merupakan jalur aliran air di utara. Masifnya pembangunan hotel-hotel dan permukiman di KBU membuat serapan air berkurang. Air yang seharusnya terserap malah meluncur deras ke kawasan hilir atau menuju Kota Bandung. Banjir kali ini dirasakan relatif cukup besar. Saya sudah ingatkan beberapa waktu yang lalu akan terjadi banjir bandang, karena kita tahu beberapa titik KBU yang mencakup 4 wilayah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi, itu sudah sangat tidak terkendali pembangunannya, katanya. Ia menyebut, agar banjir bandang tidak terulang, maka penanganan secara terintegrasi antara 4 wilayah harus mulai dilakukan. Penanganan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh pemerintah daerah di Bandung Raya. Sebelumnya, banjir bandang melanda kawasan Cicahem pada Selasa sore sekitar pukul 16.30. Banjir yang membawa lumpur menyebabkan ruas jalan di Cicahem atau tepatnya 100 meter dari terminal Cicahem lumpuh total. Selain itu, 17 mobil dan 8 sepeda motor rusak akibat hanyut terbawa aliran banjir bandang.